sebelumnya kok saya lihat ini rumornya berangkat gila orang sih berat kok ini oh ini alhamdulillah sekarang ini sedang masa kenaikan kelas di Bangkok kalau kekarakannya kekarakannya ini sebelum masuk ke materi saya boleh berpesan sedikit ya Bapak. Ini pasti banyak yang sedang mencarikan sekolah untuk anaknya atau untuk cucunya bisa jadi sedang mencarikan sekolah. Pesan saya simpel saja Bapak Ibu ya. Rakyat bukan rakyatnya Pak. Pilihlah sekolah yang mengajarkan agama di dalamnya. Pilihlah sekolah yang mengajarkan Allah di dalamnya. Pilihlah sekolah yang mengajarkan doa-doa di dalamnya. Jangan memilih sekolah yang tidak menyentuh agama di dalamnya. Nyuwun sewu, ini sudah mulai terkikis di antara kita. Mungkin ada juga sekolah itu yang sudah tidak berdoa ketika mau belajar dan selesai belajar. Sudah banyak seperti itu. Ada juga yang tidak mengajarkan doa untuk kedua orang tua dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Memilih sekolah itu dulu pernah dicontohkan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Dalam Al-Quran itu ada, kita perlu model untuk memilih sekolah. Ada sebuah keluarga, nama kepala keluarganya Pak Imron, istrinya Bu Hanna, punya keluarga namanya Ali Imron. Itu tahu ya? Surat itu tidak tahu, Bapak Ibu itu? Keluarganya Pak Imran. Dia bukan Nabi, bukan Rasul, tapi sama Allah diabadikan namanya sebagai sebuah surat dalam Al-Quran. Berarti ada sesuatu di keluarga Pak Imran itu, tidak main-main berarti. Maka ketika Pak Imran dan Bu Hanna ini diberikan seorang putri, namanya siapa ya? Betul, Marnia. Jadi keluarga yang luar biasa Bapak Ibu. Pak Imran, Bu Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam nanti akan melahirkan seorang putra bernama Isa alaihissalam. Luar biasa. Nah, Maryam ketika masa kecilnya itu dipilihkan guru yang baik oleh kedua orang tuanya. Itu sudah disekolahkan. Akhirnya ketika Maryam itu sudah mulai tumbuh dewasa, dipilihkanlah sekolah yang baik, dipilihkan guru yang baik. Siapa yang dipilih untuk terpilih menjadi gurunya Maryam? Zakaria, seorang nabi. Jadi Pak Imran dan Bu Hanna ini tahu kalau anak saya ini harus jadi anak-anak yang betul suci, betul-betul bagus, alim, salihah. Maka dipilihkan guru yang baik, dititipkan kepada Nabi Zakaria. Dan hanya Nabi Zakaria yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam untuk mengantarkan makanan-makanan untuk Maryam. Itu seperti itu. Jadi untuk memilih sekolah yang baik ini sudah disampaikan dulu oleh Pak Imran itu. Maka pilih sekali lagi sekolah yang baik, jangan hanya berdali yang penting cerah. Sunnah. Sekarang di sunnah sih ilmu ya, cuma berarti sholat kan? Kalau nama dia asal apa berarti? Asal? Prestasi. Ini yang saya mau ngomong, rahasia. Ini rahasia antara kita ya. Wah jangan sampai di kabupaten mana menang ya. Padahal dulu saya itu ini pernah pindah kata. Aneh nggak? Pulang itu pas tadi ganti jenah. Pas lulus SMP saya itu pindah kata. Jadi dari kakak saya Pak Roman gitu ya. Saya dicoret Pak. Kemudian saya dipindahkan kakak ke saudara saya di kota gede. Supaya apa? Betul, zonasi. Supaya saya bisa masuk ke salah satu sekolah di kota Madiun. Betul, akhirnya saya dipindahkan di sana. Saya daftarkan diri di salah satu SMA di kota Madiun. Sudah masuk, sudah dapat beasiswa. Alhamdulillah tinggal masuk. Ternyata buat tersias. Karena apa? Jadi ibu saya dari sini nggak ada. Setahu saya nggak ada. Ibu saya nangis. Jadi malam-malam ibu saya nangis. Itu saya masih ingat malam terakhir di mana pendaftaran sekolah. Saya ingin dikonfirmasi sama pihak SMA itu, Mas,
Imam Syafi'i jadi atau tidak, besok tinggal mengurus ragam kemudian masuk lewat jalur prestasi itu tadi. Ibu saya nangis, saya deketin, saya pijetin ibu saya. Bu, kok kamu sombong? Kata ibu saya seperti itu. Masih ingat betul saya. Ibu ingin ono anakku sing sekolah ning pondok. Jalan kok pengen kulo itu. Pengen saya juga kayak gitu. Saya kan bayangkan kok ayah saya nangis seperti ini. Ya. Pakai putih abu-abu, ya kan? Bawa motor, bawa HP, bunceng makhluk halus. Bayangan saya mah seperti itu. Tapi ternyata semua dipatahkan oleh Allah pada malam hari itu. Ketika ibu saya bilang, ibu pengen ada anak yang masuk kontor. Lebih spesifik lagi, ibu pengen ada anak yang masuk kontor. Wah, pulau ini nyumir, kontor ini apa? Panganan apa? Nanti ibu, ini aku yang ngerti kok yang apa? Ya sudah. Karena ibu saya, untuk ibu saya yang paling mudahnya itu, saya masuk kontor. Akhirnya betul-betul lompat saya masuk kontor. Setahun gak bertahan, 2 tahun gak bertahan, 3 tahun gak bertahan. Saya tuh setiap kali telepon sama ibu saya, Pak, Bu, ingin menang pondok ini waktunya disiplin sekali, saya dikejar-kejar waktu, pelajarannya banyak, harus saya hafalkan, arah pengen mundur HP, Bu, ibu saya jawabnya gampang, Pak. Lek kowe ora mati ora apa-apa. Selama itu tidak membuat kamu mati, itu membuat kamu lebih kuat. Pasti enggak perlu nyoba sampai akhirnya 3 tahun 4 tahun berjalan 12 sampai 10 tahun saya di pondok. Yang tadinya 1 tahun saya enggak betah, 12 sampai 10 tahun. 10 tahun pun saya disuruh pulang kemarin agak untuk arah-arah tak isi mikirin gue enak pasti itu tadi karena suara saya luar biasa. Barulah ketika saya keluar dari pondok, saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu seperti ini, saya baru sadar, Pak, oh ini tuh maksud Allah dulu menyekolahkan saya di pondok. Kalau saya yang sekolah di pondok, mungkin saya belum bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, mungkin saya tidak duduk di sini untuk saat ini. Kalau seandainya saya menolak takdir Allah malam hari itu dan tidak mengabaikan ibu saya seandainya. Tapi kata Allah, Masya Allah, ternyata Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yuk, maksudnya sama sudah. Tapi misalnya yang dalam Allah SWT, maka kita ganteng bersama anak-anak kita untuk masuk surga, caranya diganteng sedari itu di dunia, dipilihkan sekolah-sekolah yang baik. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Kata Allah, nanti ada sebuah surga di atas sana bernama dengan surga Adn, Jannatu Adnin. Yadkhulunaha, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman, dimasuki oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beramal soleh tapi tidak sendirian. Buat kiamat. Wa man salaha min abaihim, beserta bapak ibu orang tua mereka yang soleh juga. Wa azwajihim, dan juga pasangan-pasangan mereka juga. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak cucu keturunan mereka yang soleh dan solehah. Pak, jangan sampai nanti di depan surga kita selingkuhkan yang anak kita, jangan sampai. Kita gandeng sedari ini dunia supaya nanti bisa masuk surga bersama sama.